Oke teman-teman, ini kita dapat apa, mobil Reborn ya, mobil baru ya mas teman-teman ya. Ini mobil Reborn tahun 2019. Ini kita akan memperbaiki extra fan-nya ataupun kipas radiatornya teman-teman ya. Ini teman-teman, kemarin ada kita buat praktek masalah perbaikan extra fan, tapi teman-teman masih banyak yang kurang percaya ataupun yang kurang yakin ya. Maka di sini kami akan kasih tahu bagaimana yang sebenarnya extra fan yang sudah kena itu teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini posisi mesin sedang hidup teman-teman ya. Ini kipasnya ya. Ini kipasnya. Bisa teman-teman lihat ya. Apabila extra fan tersebut sudah rusak teman-teman ya, ini bisa kita tahan ya, kita tahan pakai tangan, bertahan. Coba teman-teman lihat, kalau dia extra fan ataupun kipasnya masih bagus teman-teman, ini pasti tangan kita nggak bakal bisa ketahan, ataupun tangan kita pasti oh ya bisa putus atau gimana lah ya gitu. Nah tapi kalau ini kita praktekkan, tapi jangan ditiru teman-teman ya, kalau nggak tahu, kalau belum tahu oh penyakit pastinya, jangan ditiru teman-teman ya. Kita tahan kipas itu dalam posisi mesin hidup, maka extra fan ataupun kipas tersebut akan berhenti teman-teman. Coba ini kita lihat teman-teman ya. Ini saya akan masukkan tangan saya teman-teman ya, akan saya masukkan tangan saya dan saya akan menahan kipas tersebut. Tengok teman-teman. Nah, ini pertanda extra fan sudah rusak. Bagaimana dia bisa menghasilkan ataupun menyedot suhu panas yang berada di radiator tersebut teman-teman ya. Maka dari itu PR kita pada pagi hari ini, kita akan membenahi ataupun membetulin extra fan ataupun kipas radiator tersebut teman-teman ya. Oke, nanti akan kami bongkar dulu teman-teman ya. Mungkin video untuk bongkarnya barangkali bisa jadi nggak kami tampilkan. Lihat situasi lah teman-teman, karena waktunya untuk sedikit agak panjang. Karena Reborn ini terus terang saya baru pertama kali ini dapat konsumen Reborn. Karena bagi saya Reborn ini termasuk mobil-mobil terbaru, jadi belum layaklah untuk mengalami kerusakan yang kayak gini teman-teman ya. Tapi fakta di lapangan ataupun kenyataannya inilah yang terjadi teman-teman ya. Oke. Ya oke teman-teman, ini tadi sudah kita buka ya teman-teman radiatornya, bisa teman-teman lihat ya. Melibatkan tiga insinyur. Ini sangat susah, ini baru perawan, baru pertama kali kita buka teman-teman ya radiatornya ini. Bisa teman-teman lihat ya. Iya. Jadi yang jadi PR kita teman-teman ini kipas ini teman-teman, ini nanti harus kita renovasi, harus kita benarin sebagaimana yang pernah kita buat konten-konten sebelumnya teman-teman ya. Ini kita agak sedikit asing aja teman-teman, karena tahun 2019 mobil Reborn, Innova Reborn ini udah kena kipas ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, jangan ragu, ini bukan hanya di Reborn kita temukan penyakit-penyakit kayak gini, di mobil-mobil lain juga sering kita temukan teman-teman ya. Ini hanya apa namanya tuh masalah sepele, tapi kalau kita abaikan ataupun kita sepelekan, ini bisa fatal untuk menjadikan mesin kita overhot. Oke teman-teman, nanti kita perhatikan ataupun kita tunjukkan hasil-hasilnya setelah kita pasang kembali teman-teman ataupun kita perbaiki. Iya teman-teman, ini kita copot ya, udah kita cabut ya dari mobilnya, cukup kita lepasin baut yang empat ini doang teman-teman. Tapi pada saat kita membukanya, jangan lupa kita harus menahan panelnya teman-teman ya, panel ini.
karena apabila kita tidak tahan pambelnya, maka baut tersebut, akan susah kita buka dulu. Oke, ini kita peragakan lagi gimana cara servisnya teman-teman, supaya teman-teman lebih yakin lagi, karena beberapa konten kita kemarin ada yang katanya kita hanya sekedar akal-akalan ya, padahal ini metode udah lama kita pakai teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya teman-teman, ini kita udah buka ya, daun kipasnya udah kita buka teman-teman. Teman-teman lihat ya, ini perlu kita buka baut obeng. Ini harus kita buka pakai obeng ketok ya teman-teman ya. Kita harus buka yang 8 baut tersebut teman-teman. Oke, terus perhatikan video kita teman-teman, supaya teman-teman bisa paham bagaimana cara menservis fan ataupun kipas radiator. Tanya berapa sih kau? Wah, apa? Tiga lima dan? Tiga lima. Ya, uji dan radiator 8. Aku beli sama dia, nggak dapat 8. 30 lah. Salah ini dan? Nanti beli mobil sih kau. Pas nyesok duit salah. Iya empat lah. Nyesok duitnya harusnya kan? 65, aku soalnya 75. Jadi yang benar. Ya, oke, teman-teman itu bisa perhatikan ya. Ini kita buka baut yang 8 dari teman-teman ya. Ini bisa lihat teman-teman, bisa perhatikan ini kosong semua teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu, harus paham, jangan asal komen ya. Jadi fungsi-fungsi dari komponen tersebut kita harus paham, jadi supaya kita jangan salah paham teman-teman ya. Jadi
kita kasih silikon ya. Kita nggak perlu pakai oil silikon teman-teman ya, karena oil silikon itu sama aja fungsinya dengan silikon. Nah, di situ dia tetap memiliki silikon, tapi kita tidak memakai oil silikon yang bawaan pen tersebut teman-teman ya. Terus perhatikan video kita supaya teman-teman jangan gagal paham. Bisa pak. Dari masjid. Radiator. Ya. Sabar ya. Ya, aku nak tinggal makan bae dulu ya. Ya. Bukannya rasa aja dulu pakai yang ban sak sandal aja gitu kan ini. Ya, aku lagi buat konten. Ini udah kita pasang teman-teman ya, udah kita pasang, udah perhatikan, nanti kita pasang lagi baut, beberapa baut ini supaya dia kencang lagi dan kita kuatkan lagi teman-teman ya. Oke, nanti setelah kita pasang ke mobilnya baru kita tampilkan lagi bagaimana hasil akhirnya teman-teman ya. Oke, tetap di channel kami, jangan berani videonya teman-teman ya, supaya teman-teman jangan gagal paham ya untuk memahami detail yang tadi. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah selesai kita servis ya kipasnya tadi teman-teman ya. Ini bisa teman-teman perhatikan ya, ini udah kita pasang ini. Nah, ini nggak bakal ketinggalan kita kalau posisi kayak gini teman-teman ya, kita nggak berani lagi. Nah, ini anginnya sangat kuat teman-teman ya. Coba nanti kita tes teman-teman ya, kita lihat bagaimana ini, kita kasih plastik apa-apa nanti ya, supaya teman-teman bisa lihat
hasilnya teman-teman ya. Ini mobil tahun 2019 teman-teman ya. Oke, coba kita ambil dulu teman-teman kertas ataupun plastik ya, supaya teman-teman tahu bagaimana kualitas dari angin kipas tersebut teman-teman. Kalau tadi teman-teman jangankan dia punya angin, malahan dipegang pun bisa lagi posisi mesinnya hidup teman-teman. Ya teman-teman, bisa kita lihat teman-teman, ini kondisi kipasnya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Belum digas teman-teman ya, belum digas. Kondisi kekuatan kipasnya itu tuh, nah, mungkin teman-teman bisa lihat gimana dahsyatnya, gimana bagusnya. Ini udah hampir seperempat jam teman-teman ya, mesinnya kita hidupin, tapi radiatornya masih, suhunya masih sangat terjaga, masih dingin ya, disebabkan oleh pendinginan dari extra fan tadi itu sempurna teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman ke ini, ke bagian dashboard, ke speedometer teman-teman, bagaimana suhunya di sana teman-teman. Iya, ini kita lihat, ini di dashboard ya, di bagian speedometer ya, bisa teman-teman lihat ya. Ini baru setengah, belum nyampe setengah ya, kurang lebih ya, kurang lebih gitulah. Ini masih sangat normal ya, masih sangat normal, karena radiator pun belum ini, belum buka es termostatnya teman-teman. Apabila buka termostatnya nanti, nah baru dia ini. Tapi tetap di pertengahan dari suhu panas C dengan H tadi teman-teman ya. Inilah hasil dari kerja keras kita teman-teman. Alhamdulillah sudah berhasil teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon supportnya, like, komen, subscribe teman-teman ya. Pokoknya selagi kami masih mampu memberikan yang terbaik terhadap teman-teman, insya Allah kami akan menyuguhkan apa yang terbaik untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.